Nanti di restonya, Daya Resto. Di restonya Budaya Resto. Sebelah kiri kita mau ke Budaya Land. Sinyal GPS hilang. Nanti di sini kita cari parkir yang agak dekat sana. Sini ada tempat sholat. Tempat sholat ya, ada kadang. Kita parkir mobil. Ini dia teman-teman. Kita beli tiket dulu pemirsa. Tiket bagaimana? Tiketnya ada dua. Dua. Ada sama dua tiket main. Sekalian masuk. Teman-teman, kalau usia di atas berapa tadi? Di atas 60 tahun gratis masuk, teman-teman. Kalau untuk anak-anak di bawah dia patokannya tinggi badan, di bawah 80 cm masih gratis. Oh gitu. Di bawah 80 cm gratis, teman-teman ya. Kita akan coba keliling-keliling di sini, nanti silahkan disaksikan. Kalau berminat bisa jadi referensi untuk liburan keluarga. Ini sepertinya luas teman-teman ya. Kita juga baru pertama masuk ke sini. Kalau kena basah nanti sholat gimana? Nanti kalau saya bisa boleh diganti ke sini, Pak. Tapi yang harusnya dibawa ke sini lagi ya. Oh gitu. Oh untuk hari ini masih terbaca ya. Sudah berarti ya? Seperti ini. Terima kasih. 100.000. Jadi teman-teman, kalau 100.000 kita dapat ini. Ini bisa main 11 permainan. Ya. Ayo kita ikuti main apa aja. Terima kasih ya, Kak. Jangan lewat situ lah, lewat jalan. Jadi ini petunjuk setelah kita dari tiketing, ada petunjuk minicar, nineboot, beca mini. Nah ini tuh bisa rupanya orang dewasa. Halo abang. Nah ya, orang dewasanya bisa naik kereta api. Apa ini? Masukkan gelangmu untuk ekspresikan ceriamu. Oh, jadi ini kalau misalnya kita nanti mau pulang, jadi gelangnya kan kertas pemirsa, jadi disobek ke sini. Masukkan sini, tanda puas atau tidak. Tapi itu nanti. Ayo, kita... Iya, naik terus, coba. Coba naik terus. Bisa hidupin nggak? Bisa hidupin nggak? Oh, nggak ada orangnya, kadang nggak hidup. Oh, nggak hidup. Coba pencet yang merahnya, Dek. Yang merahnya. Tombol ini, Dek. Tombolnya. Tuh, yang merah. Coba. Oh, nggak hidup. Kayak gini, setilnya. Nggak ada baterai. Jadinya mau apa? Oh, teman-teman, ini nggak ada penjaganya, nggak hidup. Ya, ini minicar go-kart sepeda mini. Melo, ke sana deh. Kuda-kuda. Abang naik situ. Injak ke yang biru, bang. Ah, situ. Dah. Ayo, aku harus patih. Iya, us. Aku patih teman-teman. Iya. Alpatih teman-teman. Mana pedangnya? Panas katanya teman. Abang
dayung, sepeda dayung. Abang main itu mau bang, main beca bang. Tuh main beca tuh kayak om tuh mau. Coba bisa nggak abang? Beca mini. Ya, bannya kempes bang. Ya, kempes bannya. Ah itu aja, nggak dipakai tuh sama orang. Pakai. Nah, coba kesituin dulu, ke jalan dulu. Coba. Ya, naik beca teman-teman. Oh, ada yang naik. Oh iya, ada. Ah. Sampai. Nggak sampai, teman-teman. Coba, coba adik. Coba. Sampai. Coba. Ini untuk usia berapa? Nggak nyampe kakinya, Bun. Oh. Kaki nggak nyampe dia. Untuk usia berapa dulu nih? Itulah. Ini nggak nyampe. Oh. Kami mau dia suruh kan? Nggak nyampe. Apa duduannya kadang terlalu belakang? Berarti ini untuk SMP. Satu yang paling mentok. Ya kan? Oh, karena enggak nyampe tuh padahal dia seneng. Kelas berapa? SD ya. SD TK. Okay. Jadi teman-teman, becanya tanggung, teman-teman. Beca mininya tanggung, anak saya ini enggak nyampe kakinya. Entah peruntukannya untuk remaja atau apa enggak tahu. Karena ini tempat duduknya agak jauh sehingga nggak nyampe teman. Ini anak saya usia segini nggak nyampe ya, mungkin bisa dievaluasi ini peruntukannya. Kalau peruntukan untuk anak-anak sekecil ini mungkin tempat duduknya digeser atau bagaimana ya. Itu teman-teman, kita cari wahana lain ya. Nah, jadi kita mau sholat dulu kan saya. Ini ada musola, sudah tersedia musola. Kemudian ini ada toiletnya, rapih toiletnya, dan juga bisa tempat wudhu di sana. Kita sholat dulu sebelum nanti kita lanjut lagi keliling-keliling, coba wahana apa saja yang ada. Teman-teman, ini mainan apa? Balon. Ada area panahan ya. Ada area panahan. Oh, ada pemandu. Jadi teman-teman, di sini ada juga area panahan, cuman sayang busur panahnya cuman disediakan 2 ya. Sementara ini berarti kalau banyak pengunjung kita harus antri ya. Balap benar bisa. Terus deh. Terus. Eh. Terus sana. Terus.
Cepat lah. Punya adik cepat. Terus lah bang. Terjadi insiden pemirsa, tabrakan beruntun. Ya, pemirsa, baterainya lemah-lemah sekali. Tak sampai satu putaran. Akhirnya baterainya nggak hidup lagi. Abang, tuh mau olahraga, sudah berkeringat dah. Ya, kereta api jalan. Ayo, duduk. Dadah, duduk. Nah, kereta api dia bisa. Nanti di sini. Ini area ATV Red, Pineball, Pony Red, Flying Fox, Tree Top, Outbound, Hydroponic. Ke sana. Area. Abang main perahu dayung. Oke, main sama dayung. Ini. Kita pasang sama Om Tunggu. Ya, pasti tangannya. Bagus. Bentar ya, Adi. Mana ya, Dek? Ini, Adi. Ya. Dayungnya dua-dua ya. Pakai tangan dua-dua, putar. Ah, dayung. Ah, gitu. Kalau mundur dibalik ya. Nanti yang mana nanti yang buka. Sepeda. Oke, dengan